Baik, selamat pagi teman-teman sekalian. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada SML Talk 2021 yang telah memberikan kesempatan ini, yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk sharing pengalaman dan juga ilmu yang pernah dialami, dirasakan selama ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sumber inspirasi dan juga menjadi dasar untuk teman-teman juga mempertimbangkan apakah ini bisa menjadi motivasi untuk teman bisa menjadi lebih baik lagi ke depan. Hari ini saya akan sharing terkait dengan character development, personal branding. Hari ini semua ini berdasarkan pelajaran-pelajaran yang pernah saya dapati, baik itu di kantor maupun dulu ketika aktif di organisasi di PPI Australia, kemudian diberikan juga amanah menjadi koordinator PPI dunia. Dan saya coba merangkumnya semua dalam PowerPoint ini, dalam presentasi hari ini. Semoga bisa memberikan semangat dan juga bisa memberikan inspiration kepada teman-teman. Next. Berikutnya saya akan berbicara tentang apa yang disebut dengan Barack Obama pada campaign-nya saat dia running sebagai presiden. Jadi disampaikan bahwa change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we've been waiting for. We are the change that we seek. Jadi sebenarnya perubahan itu tidak akan datang jika kita menunggu orang lain atau kita menunggu waktu yang lain. Karena kita adalah orang-orang yang kita tunggu dan kita adalah perubahan yang kita inginkan. Sebenarnya Obama di sini memberikan semangat ya kepada pendukungnya, tentunya kepada kita semua, bahwa sebenarnya kita ketika ingin melihat sebuah perubahan, janganlah kita menunggu, pasrah memberikan harapan itu kepada orang lain. Tapi yang kita harus lakukan adalah kita harus tahu bahwa kita adalah bagian dari perubahan itu dan kitalah yang orang-orang sebenarnya yang kita tunggu. Jadi oleh karena itu yang perlu kita lakukan di sini adalah bergerak ketika kita tahu ada sesuatu yang ingin kita ubah, bergeraklah untuk berubah karena itu akan lebih baik dibandingkan kita hanya putting the hopes untuk orang lain dan orang lain itu bisa melaksanakannya dan juga bisa tidak melaksanakannya. Tapi kalau misalnya kita sendiri yang melakukannya, walaupun mungkin porsinya saat ini belum se-efisien, belum semapan porsi pada saat yang lain, maka ini bisa kita tingkatkan seiring waktu, tapi yang perlu kita lakukan adalah bergerak dan berusaha untuk maju dari waktu ke waktu karena kitalah perubahan yang kita tunggu-tunggu. Maka pada kesempatan ini saya akan coba presentasikan 7 langkah pengembangan karakter, pengembangan diri supaya kita bisa menjadi orang yang lebih relevan lagi. Yang pertama, kita perlu menjadi pribadi yang berkarakter. Pribadi yang berkarakter adalah pribadi orang-orang yang memiliki prinsip dan orang yang berintegritas seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat orang ya, ketika kita bertemu, maka kita tahu oh ini orang punya prinsip, oh ini punya karakter. Jadi dia berani stand out. Memang orang yang punya karakter ini kadang di banyak situasi, banyak kesempatan terlihat sendiri gitu ya. Karena dia memang berani menyampaikan aspirasinya dan berani untuk stand out seperti itu. Dan itu memang konsekuensi dari itu. Tapi kita perlu menjadi orang-orang yang seperti ini karena memang orang yang memiliki warna, orang yang memiliki integritas, itulah orang-orang yang sebenarnya secara nilai itu lebih kuat ya. Kemudian orang yang karakter ini juga orang yang paham arti solidaritas. Kita tahu peers kita siapa aja, orang siapa aja yang perlu kita tolong, siapa aja yang membutuhkan kita gitu ya dalam kehidupan dia sehari-hari. Maka oleh karena itu kita perlu solid, kita perlu bantu satu sama lain karena maju bersama itu akan lebih kuat dibandingkan kita bersifat individualis. So we are stronger when we are together. Kita juga perlu menjadi orang yang berkarakter dalam arti kita perlu peduli, kita empati, memiliki rasa tenggang rasa ya, dan juga kekeluargaan. Jadi kita memang dekat dengan orang lingkungan kita juga dekat dengan orang-orang di sekitar kita, dan kita tahu kalau misalnya ada sesuatu, nah kita bisa berkontribusi. So the next thing is kita melihat sesuatu itu dari perspektif orang lain. So, being in other people's shoes itu sangat penting, karena ketika kita memaksakan kehendak kita, maka itu bukan hal yang terbaik. Yang terbaik adalah bagaimana kita sama-sama mendapatkan win-win solution, dan untuk bisa sampai ke sana, yang perlu kita lakukan adalah we try to be in their shoes. Bagaimana kita melihat sudut pandang tersebut dari perspektif dia, dan only nanti di akhirnya kita bisa melihat pandangan kita, pandangan dia. So, let's meet up in the middle. Kemudian yang kedua, kita perlu menjadi pribadi yang siap untuk repackaging dan rebranding. Karena misalnya teman-teman ada yang baru tamat SMP atau tamat SMA gitu ya, masuk ke dunia kuliah, maka mungkin masih ada nuansa-nuansa background yang ada di pelajaran ataupun level sebelumnya. Nah, ketika kita masuk ke tahap atau jenjang yang lebih tinggi lagi, bahkan setelah kuliah nanti, maka itu juga kita perlu mengetahui bahwa image apa sih, image keahlian apa yang mau kita tunjukkan, dan orang bisa mengenal bahwa kita memiliki merek tertentu gitu, brand tertentu ketika kita melihat kita. Oleh karena itu, from now on, you have to know what is your strength gitu. Kekuatan kita tuh di bidang apa, dan kita harus promote kekuatan itu di targeted audience gitu ya. Kita sampaikan kita tuh ahli di bidang ini, kita tuh jago untuk melakukan hal ini. Sampaikan kepada audience kita, baik apakah itu di social media, apakah itu di forum-forum intelektual, ataukah itu di forum publik dan sebagainya. Maka kita perlu untuk branding diri kita terhadap situasi-situasi yang memang terus berkembang seperti itu. Oleh karena itu kita perlu repackage diri kita perlu rebrand diri kita, dan kita perlu sampaikan ini kepada targeted audience. Dan yang perlu kita lakukan lagi adalah evaluasi. Ketika kita tahu apa yang kita lakukan selama ini, apa yang telah kita coba branding, maka kita tanyakan juga kepada mungkin keluarga kita, kepada teman-teman kita, apakah yang kita lakukan sudah cukup, apakah yang kita lakukan sudah impactful, dan apakah yang kita lakukan ini sudah mencapai gitu target-target yang diharapkan untuk bisa diketahui orang lain bahwa kalau ketemu si A, oh brandingnya itu ini gitu. Kemudian yang ketiga adalah mengasah metode dan sistematika berpikir. Nah, ini sebenarnya paling penting. Ketika saya sekolah di Australia untuk pendidikan S3, maka sebenarnya selain ilmu yang saya dapatkan dari pendidikan S3 itu, tapi ilmu yang paling utama adalah metode dan sistematika berpikir ini yang diasah. Ketika ditanyakan sebuah permasalahan, kita tahu di mana kita mencarinya, dan kita bisa menyelesaikan sebuah permasalahan itu dengan cara simple, efisien, berlandaskan ilmu. Karena sebuah problem itu yang kita hadapi dalam kehidupan ini, masalahnya bukan di problemnya, tapi masalahnya adalah di mana, bagaimana kita menjawab problem itu. Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan adalah berpikir secara simpel, melaksanakan secara efisien, dan berlandaskan tentu ilmu yang kita miliki. Dan untuk itu, kita juga perlu menyampaikan solution terhadap permasalahan ini ke sasaran yang tepat gitu. Dan kita perlu juga mencoba menjadi orang-orang yang dapat mensimplifikasi masalah. Jadi masalah itu mungkin terlihat sangat sangat masif gitu, sangat berbelit-belit, sangat banyak. Tapi ketika kita mencoba mensimplifikasi masalah dengan cara metode dan sistematika berpikir yang benar seperti itu, nanti kita bisa menyelesaikan masalah itu secara komprehensif, secara runut, dan juga secara mudah, karena kita coba mensimplifikasinya menjadi sebuah yang mudah dimengerti, semua mudah yang untuk diselesaikan, dan juga lebih akurat seperti itu. Dan dalam penyelesaian masalah ini, kita perlu berpikir cepat, kita perlu bergerak cepat, karena kalau misalnya kita juga terlambat, maka masalah itu sudah berevolusi menjadi masalah yang lain, dan akan sangat sulit bagi kita untuk bisa sampai menyelesaikan sebuah masalah tersebut. Yang keempat, kita perlu berbasis teknologi. Jadi mungkin COVID-19 ini tentu banyak musibah, tragedi yang terjadi di lingkungan kita, di keluarga kita, dan lain sebagainya. Tapi hikmahnya dari COVID ini adalah kita semua sekarang dipaksa, dituntut untuk bisa dekat dengan teknologi. Sebelumnya yang orang tidak pernah terfikirkan untuk menggunakan misalnya perkuliahan online secara reguler, sekarang sudah dilakukan. Even PBB, United Nations sekalipun ketika COVID itu sempat tutup, dan alternatifnya adalah dengan dibukanya sarana teknologi ini. Jadi ada pertemuan yang sifatnya virtual, eventually ada pertemuan yang sifatnya hybrid, ada virtual tapi juga ada in person, tapi pada akhirnya ada juga sekarang sudah in person 100%. Nah, oleh karena itu ini adalah sebenarnya peluang bagi kita. Karena teknologi ini kita bebas ruang dan waktu. Orang yang sekarang di Jakarta, acara di Medan, kita bisa terhubung. Ada yang di luar negeri misalnya perlu ikut acara yang lain, bisa hadir pada waktunya. Jadi orang-orang itu sebenarnya mudah dijangkau dan mudah terkoneksi. Sekarang ini kembali ke kita, apakah kita mau menjadi orang-orang yang mudah dijangkau dan mudah terkoneksi. Karena sebenarnya dengan sistem online ini kita bisa hadir di pertemuan apapun, yang tentunya yang terbuka ya, dan pertemuan-pertemuan yang kita ingin hadiri. Sekarang kehendak itu ada nggak di diri kita? Ketika orang mengajak kita untuk hadir, mengajak kita untuk sharing dan sebagainya, apakah kita mau dijangkau? Nah, itu kembali ke diri kita. Oleh karena itu, teknologi ini akan memberikan kita sebuah kemudahan, but again, it is going to go back to you gitu untuk menentukan apakah kita mau menjadi orang yang partisipatif, orang yang mau terus mengembangkan diri dari berbagai kesempatan yang ada. Berbasis teknologi ini juga tentu menghemat dari segi biaya ya. Kita jadi mudah untuk hadir di berbagai pertemuan, misalnya tidak perlu lagi menyiapkan misalnya akomodasi, tiket, konsumsi, dan sebagainya. Ini bisa dipangkas dengan adanya teknologi. Oleh karena itu, kita harus maksimalkan penggunaan teknologi ini supaya ilmu-ilmu yang bisa kita serap, walaupun misalnya lebih mudah ataupun lebih beda ya rasanya kalau kita misalnya interaksi itu in person. Tapi dengan adanya kesempatan ini pun kita harus gunakan kesempatan ini. It's better than never gitu ya. Kemudian mengikuti perkembangan zaman ya, sudah lazim di berbagai negara di dunia, perkuliahan itu sifatnya online, pertemuan meeting besar itu sifatnya meeting, karena kita Zoom meeting dan sebagainya. Karena dengan menggunakan pertemuan in person, waktu juga akan sangat sulit, misalnya macet dan sebagainya. Oleh karena itu, sebagai masyarakat sekarang udah masuk kepada Society 5.0, misalnya artificial intelligence juga sudah membantu dalam mengolah data-data itu, data mentah itu menjadi sebuah data yang mungkin bisa menjadi referensi awal. Oleh karena itu, kita perlu ikut dalam perkembangan zaman ini, kita perlu berbasis teknologi, dan kita harus bisa membuka diri terhadap kesempatan yang ada di sekeliling kita. Kemudian yang poin penting lagi adalah collaboration and empowerment. Ini sangat penting karena together we are stronger, dan dengan kolaborasi kita bisa belajar lebih banyak hal lagi dari orang lain, dari organisasi lain pun kita bisa mengetahui apa strength dia, kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu dari organisasi tersebut, dan kita pun juga bisa mengkontribut, selain belajar dari mereka tentunya bisa juga kontribut untuk kemajuan organisasi yang lain. Oleh karena itu, comparative study itu penting, dan fokus kepada hal-hal yang perlu diperkuat. Ketika kita tahu misalnya diri kita atau organisasi kita ada sesuatu yang memang lacking, kita cari organisasi yang memang memiliki nilai potensi yang kuat, yang lebih besar lagi misalnya, dan kita coba bekerja sama dengan organisasi tersebut supaya kita memiliki aspek itu gitu di organisasi kita. Namun kita perlu tahu juga bagaimana kita memiliki nilai tambah yang orang lain itu pada akhirnya mau bekerja sama dengan kita. Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan adalah kita juga tahu strength kita di mana, kita bisa menjual misalnya organisasi ataupun kemampuan diri kita dan sebagainya. Akhirnya orang pun tertarik. Jadi ada proses take and give. Dan dalam kolaborasi, kita perlu yang disebut dengan empowerment. Jadi ketika kita berada dalam satu organisasi, kita lihat ada orang-orang juga yang berada misalnya di levelnya di bawah kita, dan emerging untuk maju ke atas, maka kita perlu memberikan kesempatan kepada orang-orang ini, anak-anak muda yang memungkinkan untuk bisa tampil misalnya mewakili kita atau mewakili organisasi pada masa-masa tertentu. Nah, itu perlu dimajukan sejak awal karena memang semua orang itu perlu diberikan kesempatan agar mereka bisa membuktikan siapa diri mereka. Oleh karena itu, we have to do it as early as possible. Ketika kita rasa mereka sudah siap, matang, jangan terlalu tunggu untuk waktu, tapi kalau memang sudah bisa secara kemampuan, berikanlah jalan tuh, mungkin mereka bisa expand lagi, lebih besar lagi di masa yang akan datang. Kemudian kita perlu saling dukung, kita perlu menjadi orang-orang yang terbiasa mendukung satu sama lain, karena ada kalanya kita akan juga jatuh gitu ya, roda itu berputar. Ketika kita di atas, kita mudah untuk menolong orang lain, hal yang sama akan kickback ke kita, ketika kita nanti saat kita susah, saat kita membutuhkan orang lain. Dan disitulah orang-orang yang nanti mungkin bisa jadi orang yang sama, bisa jadi orang yang lain, akan juga membantu kita dan mendukung kita. Oleh karena itu, saling mendukung ini menjadi hal yang sangat penting untuk diri pribadi kita, branding, dan juga untuk juga sebuah organisasi yang sedang kita kembangkan. Kemudian, connect and inspire. Seperti kita ketahui, we are a part of the global citizen. Dan kita perlu menjadi masyarakat yang siap untuk berkompetisi, siap untuk berlari cepat gitu, dan tentunya secara sehat dengan orang di luar negeri dan juga tentu di dalam negeri ya, di tempat yang berbeda. Tetapi dengan ini kita perlu merasakan bahwa dengan adanya kompetitor-kompetitor ini, kita pun bisa lebih bergairah lagi, lebih semangat lagi untuk bisa menciptakan hal-hal yang lebih kreatif, hal-hal lebih inovatif lagi. Dan kita menjadikan mereka-mereka ini juga sebagai networking, sebagai partner. Itu sangat penting, karena di situlah nanti ada proses belajar, dan juga di situ juga kita akan mengetahui ketika kita membutuhkan sesuatu, ketika kita perlu mencari sesuatu dari mereka, maka mereka bisa memberikan itu kepada kita. Nah, di lain hal, ketika kita ingin memberi sesuatu dan kita membutuhkan itu, mereka pun akan mencari kita gitu, karena mereka tahu bahwa kita strength-nya di situ, dan networking ini akan sangat penting. Dan ketika kita punya sebuah networking, jangan juga pelit berbagi networking kepada orang lain, karena we spend time untuk mendapatkan networking tersebut, orang lain pun spend time untuk mendapatkan networking dia. Ketika kedua ini disatukan, maka kita akan memiliki networking yang sangat besar dan sangat efektif. Karena networking-networking inilah akan mempermudah kita untuk mencari solusi, mempermudah kita juga untuk mendapatkan hal-hal yang kita cari, dan mempermudah kita juga untuk bisa saling terhubung ketika memang diperlukan. Oleh karena itu, kita perlu rawat, menjaga jaringan ini. Dan tentu dengan jaringan-jaringan ini kita akan lebih kuat lagi dan siap tentunya untuk berkompetisi secara sehat, karena competition to inspire itu sangat penting. Kita perlu menjadi role model untuk orang-orang yang lebih muda, untuk orang-orang di sekitar kita, untuk orang-orang di bawah kita, agar terus bisa maju gitu ya. Ketika kita maju sebagai orang yang misalnya lebih senior, dan kita akan juga membawa orang-orang yang di bawah kita untuk bisa juga maju seperti kita. Karena kita pun maju karena kita melihat ada contoh-contoh orang lain di atas kita yang memang berusaha dari waktu ke waktu, berupaya yang terbaik, dan kita juga ingin memiliki semangat yang sama, bahkan lebih, dan bisa mencapai hal-hal yang lebih besar lagi. Yang terakhir adalah mematangkan strategi. Kita perlu memiliki cita-cita setinggi-tingginya. We need to aim high. Karena kita tahu mimpi itu gratis, tidak ada batas, beyond borders, you can aim to be anything in your life. Tapi jangan lupa, you have to start with your baby steps. Kita tahu apa yang mau kita lakukan, oleh karena itu kita pasang strateginya. Orang-orang ini bisa jadi presiden dalam umur muda misalnya. Apa sih yang dia lakukan ketika dia muda? Maka kita coba pelajari lesson learn dari mereka. Ada hal-hal yang bisa diperbaiki, ada hal-hal yang bisa ditingkatkan, atau replicate, simply replicate apa yang mereka lakukan, dan kembangkan tentu kita dengan keunikan kita masing-masing. Kita akan mencoba sampai ke sana. Tentu kita tahu bahwa masa depan semua ini sudah ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu kita tidak tahu what's going to happen tomorrow. Tapi karena besok adalah misteri, maka kita harus berusaha tentu lebih kuat lagi. Oleh karena itu siapkan baby steps-nya, siapkan strateginya, apa yang perlu dilakukan dalam waktu 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun, hal-hal saja, apa saja yang mau kita capai, itu kita catatkan kalau bisa. Lalu kita lihat lagi, apa sih refleksinya? Benarkah ini sudah tercapai, atau adakah yang perlu ditingkatkan? Bahkan kalau bisa kita punya diary harian, apa yang mau kita lakukan secara jelas hari ini, kita catatkan. Lalu kita lihat dari misalnya 10 poin yang kita lakukan, apakah sudah tercapai semua, ataukah ada beberapa poin yang terlaksana, maka hidup kita akan lebih teratur, hidup kita akan lebih efisien, dan kita bisa kumpulkan hal-hal positif, hal-hal baik yang sudah kita lakukan selama ini, untuk tentunya menjadi bahan evaluasi, dan juga menjadi kenangan manis juga ke depan, bahwa kita sebenarnya menjadi pribadi yang sudah secara maksimal berusaha ketika saat muda, dan juga terus pada berbagai stages kehidupan. So, know what you do, know your core values. Prinsip itu sangat penting. Kita harus menjadi orang yang memiliki karakter, yang memiliki rasa kekeluargaan, membantu sesama, dan juga maju bersama-sama. Dan oleh karena itu kita harus mastering in people to people contact. Kita harus menguatkan diri kita. Bagaimana pertemuan dengan orang lain itu juga menjadi kesannya hangat, warm dalam waktu yang singkat. Orang-orang akan bisa senang gitu ya berada di keliling kita. Oleh karena itu, terakhir tentunya sebagai orang yang beragama kita perlu berdoa. Kita perlu setelah usaha kita serahkan kepada Tuhan, dan nanti insya Allah kita akan diberikan hasil yang terbaik. Untuk mengakhiri, saya akan kutip Mark Zuckerberg, CEO Facebook, yang menyampaikan the greatest successes come from the freedom to fail, bahwa kesuksesan-kesuksesan terbesar itu hadir ataupun datang dari kebebasan untuk gagal. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, Zuckerberg ini telah mencoba untuk sampai ke Facebook itu banyak sekali aplikasi yang dia coba dan gagal seperti itu. Tapi karena rasa freedom to fail itu adalah bebas ya, tidak dijudging, tidak merasa rendah, tidak merasa takut, akhirnya dia bisa mendapatkan sesuatu, menghasilkan sesuatu yang sebenarnya menjadi hal yang sensasional sedunia dan merubah sebenarnya social dinamika ada di dunia ini. Dan oleh karena itu teman-teman, apalagi kita masih anak-anak muda, generasi muda ini, jangan takut untuk mencoba sesuatu. Try and error is normal. Failing is part of the process to get something greater in the future. Oleh karena itu, berusahalah sekuat tenaga, berusahalah dengan maksimal. Semoga nanti ketika kita try and error, kita mengetahui apa saja yang sudah kita kembangkan selama ini, nanti kita akan mencapai sesuatu yang sangat besar yang mungkin menjadi cita-cita teman-teman pada waktu muda dan bisa tercapai ketika sudah pada masanya. Ya, mungkin demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak atas undangannya SML Talk 2021, People Inspire People. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.